Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system. Oke, teman-teman. Setelah sekian lama saya nggak main ke BB Kreasi di Sumpiuh, hari ini kita datang ke sini. Kebetulan ada yang mau rilis nih center baru tahun 2022. Ini habis di chat. Habis di apa namanya, dimodifikasi dengan perpaduan warna, kemudian kombinasi dari apa ini, stiker, ini stiker ya, bukan lukisan, ini bukan stiker, kemudian juga baknya masih bak standar, kemudian aja hanya penambahan pilar-pilar dari stainless, kemudian juga untuk bagian depan ini juga konsepnya masih sederhana seperti yang rilis kemarin. Dan hari ini yang istimewa dari BB Keras ini mau rilis dua kendaraan. Satunya adalah yang angle. Cuma ini angle lama ya, cuma dimodifikasi aja di dana ini biar dipermak biar lebih keren. Kita langsung lihat aja yang baru jadi ini yang mau rilis sore hari ini apa aja istimewanya, atau mungkin modifikasi tambahan apa aja yang sudah didandan oleh BB Kreasi. Oke, langsung aja teman-teman. Tampak dari samping, ini menggunakan side skidnya, masih menggunakan side skidnya manual. Kemudian penambahan biasa, apa ini namanya, stainless. Kemudian juga stainless, pilar-pilar stainless ya. Kemudian juga warnanya ini merah, perbedaan dengan warna putih dan stiker warna kuning. Kelapa mas, jadi ini mungkin mau dipakai untuk angkutan kelapa, teman-teman. Ini pesanan dari orang mana, Mas? Cilongok. Oh iya, ini pesanan dari orang Cilongok. Mungkin mau dipakai untuk bawa kelapa ya? Kelapa. Kelapa, Mas. Mau dipakai buat kelapa ini. Buat tadi gula merah itu. Oh, gula merah. Oh iya, jadi teman-teman, ini mau buat angkutan gula merah. Di depan, kita lihat untuk bagian selendang. Bagian atas, nggak ada jumbo boxnya. Ini jumbo boxnya sederhana, hanya tulisan luxury truck, luxury truck, luxury apa apa ini bahasanya. Nah, kemudian juga ada lampu strobo di bagian depan ya. Kemudian untuk bumper masih sama, bumper yang meraket, bumper Patriot. Kemudian penambahan LED di fog lamp. Kemudian cover dari kaca samping ini sengaja dicat warna putih. Dan kita lihat biasanya ada ya penambahan di sini, tapi ini enggak. Mungkin konsepnya ini sederhana. Ini masih baru banget, guys. Plastik-plastiknya masih ada, ini masih menempel. Dan untuk bagian dalam ini juga masih konsepnya masih standar. Audio juga masih standar, menggunakan dari single din GVC, masih bawaannya standarnya. Nah, ini masih ada plastiknya ya guys, belum dilepas. Untuk lantai juga masih standar, belum ada penambahan mungkin atau keset ya, di depan itu belum ada. Ya teman-teman, jadi untuk total modifikasi untuk center ini menghabiskan biaya sekitar 95 jutaan, udah termasuk bak dari sini, dari BB Kreasi. Kemudian juga variasi-variasi lampu udah termasuk juga. Ada strobo, LED kolong, running tag, kemudian stiker. Ini jadi konsepnya masih sederhana ya, teman-teman. Konsep sederhana tapi elegan, pakai warnanya warna merah. Mantap. Dan kita langsung lihat ke yang satunya, yang ankle. Ankle-nya tahun berapa berarti, Mas? Apanya? Ankle-nya. Wah, kurang paham aku, Mas. Tapi truk lama ya? Truk lama ini. Cuma dimodifikasi aja. Modifikasi total atau cuma?
Serobong. Ini baru semua ya. Ini ankle guys. Ini juga cilongok. Nah, ini gombong. Ini gombong teman-teman. Jadi sore hari ini dari BB Kreasi rilis 2 truk ya, satu ankle, kemudian satunya yang double. Ini angle-nya juga keren. Kenapa keren? Karena ini juga sama untuk variasi-variasi sampingnya, untuk spakbornya memakai stainless yang kokoh. Kemudian ada stiker berkah manis palm sugar, gula merah mungkin, gula kelapa, gula kelapa. Ini LED-nya di bagian side kit ini beda dengan yang lain. Jadi di samping dikasih LED. Bisa dicoba nggak ya, Om? Kontak dulu. Saklar sebelah. Saklar mana? Ini. Satu lagi. Dua-duanya dan nyala semua. Gak apa-apa. Oke. Ya, jadi ini langsung kita coba. Ini running tag-nya ini keren. Samping kanan kiri nyala semua. Untuk bagian depan tidak memakai jimbo box juga, hanya running tag di atas. Wow, display-nya juga keren ini untuk di bagian kaca depan. Running tag-nya. Jadi biar kecil tapi tetap mantap. Atas hanya pakai stainless. Kemudian juga lampunya pakai lampu kota ya. Kota. Nah, kita lihat untuk lampu. Wih, keren banget guys. LED-nya, strobonya menggunakan running tag, kayak mirip kayak running tag. Jadi tulisannya bergerak. Oke, jangan terlalu lama karena ini akhirnya takutnya tekor, teman-teman. Langsung matikan lagi. Oke, kita udah coba semuanya, udah lihat. Ini yang keren, audionya. Wow, mantap. Ini udah pakai display, pakai layar Android. Ini udah pakai Android, guys. Audionya udah pakai Android, keren. Kemudian konsol personelnya juga udah pakai stainless. Kemudian dalamnya, interiornya pakai balutan warna hijau sama kuning. Jadi walaupun engkel ini mantap. Nah, ini alat-alat yang udah diganti, mungkin mau dikembalikan ke sama yang punya, teman-teman. Oke, kita lihat lagi ke bagian luarnya. Untuk drop, wheel drop-nya ini bukan bikinan BBX. Kalau BBX yang seperti itu. Nah, itu yang ciri khasnya BBX Kreasi. Ini maklum agak kotor ya, belum sempat dicuci. Mungkin nanti habis ini selesai. Untuk bagian belakang, lampu belakang masih sama model-model yang umum ya, pakai Volvo. Kemudian pakai tulisan-tulisan yang unik di bagian belakang. Ya, oke teman-teman. Jadi ya, ini aja liputan video saya kali ini tentang rilis truk dari BB Kreasi untuk periode bulan Agustus ini. Jadi yang satunya double warnanya merah, kemudian yang satu adalah ankle, tapi bukan baru ya, ini truk lama. Cuma istilahnya dirapikan modifikasinya, kemudian disempurnakan, kemudian diganti lampu-lampunya biar keren. Oke teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe, komen dan like dan share-nya biar nggak ketinggalan tentang informasi-informasi modifikasi truk-truk di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Oke, terima kasih, wassalamualaikum.